Lo gak apa-apa kan? Han? 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 Bulan? Baru juga baikan. Lan! 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 Jangan nangis dong. Menikah nanti, masa mau kau suruh suamimu itu yang memasak? Nah, misalnya begini, misalnya kau berjodoh dengan Roman anakku. Masa kau mau suruh dia yang masak? Nah, memang sih dia jago kali masaknya. Itu suara bapak. Kedengarannya sedang marah-marah ya. Dia marah-marah sama siapa tapi? Sekarang memang zaman serba enak. Mau makan enak? Tinggal beli. Nah, tapi jati diri seorang perempuan tak bisa kau beli dengan uang. Pada akhirnya, kau harus abdikan dirimu menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anak. Makanya, mulai sekarang belajarlah kau, sebelum kau menyesal. Nah, Wulan, sebenarnya kau bisa masak atau tidak? Sama aku, tak perlulah kau berbahasa basi. Kalau bisa, bilang bisa. Kalau tidak, bilang saja tidak. Tadi kau bilang kau bisa masak, tapi ternyata tidak. Jadinya kau buatlah aku kelaparan. Pak, sudahlah. Ah, jangan-jangan dia marah lagi sama Oman. Papa ini terlalu. Ada apa ini ribut-ribut? Ah, ini soal kawannya Roman ini. Tadi dia mau masak kentang goreng. Tapi coba kau tengok apa yang dia buat di penggorengan itu. Ya Allah, ini kenapa? Gak ada yang balik satupun. Gosong semua. Astaga. Ah, kau lihat itu. Memasak pun tak peduli kau pada masakanmu. Masa kau mau suruh aku makan masakan gosong? Ah, sudahlah Pak. Bapak juga sih, anak orang kenapa disuruh masak? Sudahlah, mendingan kita cari pisang saja di luar. Nanti Mama gorengkan buat Bapak, ya? Ya? Oh, Dek, maafkan Bapaknya Oman, ya? Iya, Pak. Bapaknya Oman memang suka begitu, suka marah-marah. Tapi jangan diambil hati, dia itu sebenarnya hatinya baik. Tidak ada yang marah-marah dari tadi. Aku cuma menasehati dia. Dia itu anak perempuan. Anak perempuan itu harusnya bisa masak. Yola pun bisa masaklah dia kalau cuma goreng telur. Ya sudahlah Pak, jangan disamakan semua orang. Beda-beda kemampuannya. Si Roman bisa masak dia. Masa anak perempuan tak bisa masak? Sudah terbalik dunia ini. Ayo kita pergi. Han, lo gak apa-apa kan? Han? 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 Bulan? Baru juga baikan. Lan! 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 Jangan nangis dong, Lan. Gimana gue gak nangis, Man? Gue tuh malu, Man, sama bokap lo. Hari ini udah 2 kali gue bikin dia ilfil sama gue. Pertama tadi, di sekolah. Gue numpain air ke baju bokap lo. Dan sekarang gue ketahuan sama bokap lo, gue gak bisa masak. Mau ditaruh mana muka gue? Dan gue yakin banget sekarang nih. Sekarang bokap lo udah ngejudge gue jelek banget pasti. Berarti kita satu sama. Maksudnya? Iya. Gue harus berusaha untuk dapetin restu dari bokap lo. Dan lo juga gitu. Sama. Emang lo gak masalah? Gue gak bisa masak.
Wulan, kalau gue cari cewek yang bisa masak, gue pacarin aja ibu kantin. Makasih ya. Tapi kan gak ada salahnya juga kan belajar masak. Iya, gue pasti bakal belajar kok. Makasih ya. Ya udah kalau gitu gue pulang. Sekarang saatnya gue beraksi. Bob! Iya, San. Bobby telepon Roman dong. Buat apaan, San? Gak apa-apa, Bobby telepon aja Roman. Terus ntar Bobby bilang, Susan tuh cantik. Terus Bobby suka sama Susan. Susan, memakan buah duren di mulut sampai lumer. Walaupun Bobby keren, Bobby gak suka pamer. Jangankan jalan sama Susan, jalan sama Gina, Bobby nggak pamer. Kemarin waktu kondangan Pangeran William, Pangeran Inggris, nggak pamer Bobby. Hah? Emangnya Bobby diundang? Ya nggak diundang lah. Bobby rumah di Bojongkenyot, Pangeran William di Inggris. Gimana mau diundang? Bu, ini orang gimana ya? Apa gue ajak foto aja? Terus pasang DP biar Roman lihat. Kayaknya boleh juga tuh. Tapi aku tidur sih, Bob. Malah tidur lagi. Kenapa sih? Tiap hari masih aja ada masalah gue sama Wulan. Ini cerita kita tentang rasa yang sederhana. Romansa yang inginkan bahagia, namun harus terbentur nestapa. Mungkin kita memang harus berpeluh, namun ku harap kau tak mengeluh, agar cinta ini tetap mulia. Dan kantungi restu dari mereka yang kita cinta. Masih belum puas ya ketemu sama gue? Hah? Ya iyalah, Roman. Kan kita baru ketemunya di sekolah tadi. Bella? Kok? Ya emang kamu pikir siapa ya? Aku lah, Man. Ya, enggak. Maksud gue, lo ngapain di sini? Ya pake nanya lagi. Ya mau ketemu sama kamu lah. Ketemu sama gue? Iya. Ya buat apa? Aku cuma pengen bilang makasih aja sih, Man. Makasih karena? Ya karena kamu udah masang puisi kamu di DP WhatsApp. Aku tuh yakin banget tau gak sih, Man. Pasti puisi itu buat aku kan? Iya kan? Kamu nyesel gara-gara kamu udah marahin aku di sekolahan. Iya kan? Iyalah pastinya. Maaf ya, Bella. Gua sama sekali nggak nyesel karena udah marahin lo tadi. Karena emang lo udah salah sama gua. Nah, pisangnya sudah, terigunya sudah, kok masaklah cepat-cepat. Aku ini sudah lebih dari lapar. Bapak ini tak sabar, semua kan pakai tahap. Loh, Man, terus kalau misalkan puisi itu bukan buat aku, terus buat siapa? Ya buat siapa, kek? Lo nggak perlu tahu. Ada lagi yang mendatangi anak kita. Roman, tapi kamu harus kasih tahu itu puisinya buat siapa, Man? Si rambut ladang rupanya.
Mau apa dia? Mau apaan sih, bisa lo lepasin gak? Enggak, aku gak bakalan lepasin sebelum kamu kasih tahu puisi itu buat siapa, Man. Roman! Gue gak mau kasih tahu, lo bisa lepasin gak? Enggak, aku gak bakalan lepasin sebelum kamu kasih tahu puisi itu buat siapa. Kok lo jadi maksa sih?